Halo teman-teman, jumpa lagi di YouTube dari Kensi. Oke, di sini banyak banget nih baling-baling. Ada biru, ada kuning, ada orange, ada warna purple, ada warna yellow. Nah, sekarang kita satu persatu coba pasangkan ke baling kipas anginnya ya. Oke, yuk kita mulai dari warna merah ini. Oke. Kipasnya baling-balingnya jatuh guys, kita benerin dulu ya. Nah, ini dia baling-baling warna merahnya. Yeay. Bisa muter-muter dengan kencang. Yeay. Lanjut kita ambil lagi warna apa ya, teman-teman? Warna biru deh, yuk kita coba pasang yang warna biru. Oke, kita matiin dulu yang warna merahnya. Warna birunya sudah terpasang, teman-teman. Lanjut kita pilih warna apa ya? Oke, kita pilih warna purple. Oke, kita matikan dulu yang warna birunya. Anginnya kencang banget ya, teman-teman. Lanjut kita mau pasang warna apa lagi ya? Oke, kita pilih warna kuning yang di belakang. Nah, ini dia baling-baling warna kuning. Bahasa Inggrisnya apa yo? Yellow. Kita matikan dulu ya. Ada warna kuningnya.
lanjut kita mau pasang warna apa nih teman-teman? Orange, pink, atau ini juga warna orange. Kita coba warna orange ini ya teman-teman ya. Orange gelap. Oke. Nah, yang kuning kita matikan dulu. Oke, kipasnya sudah nyala nih. Kipasnya udah kencang sekali ya teman-teman. Ada bunyinya juga loh. Mau dengar gak? Nih. Tinggal dua. Ayo yang mana nih? Mau kita pasang yang warna orange atau warna kuning ya? 1 2 1 2 1 2 1 2. Oke, warna kuning aja ya. Kita coba pasang. Kita matikan dulu ya kipasnya. Nyala. Oke, yang terakhir tinggal warna yang garis-garis ini nih teman-teman nih. Yuk, kita pasang baling-balingnya. Kita matikan dulu ya. Cups. Terakhir warna ini ya. Tada, nyala. Oke teman-teman, ini dia semua baling-baling kipas anginnya ya. Kita taruh lagi, kita kembalikan. Oke teman-teman, jangan lupa di subscribe YouTube-nya Diary Kenzi. Sampai jumpa lagi ya di video selanjutnya. Dadah.